Alhamdulillah, saya rasa PAU ni kalau kata setiap tahun walaupun dengan SOP dan sebagainya, kita tak pernah lihatlah kegagalan untuk merasai kemeriahannya setiap tahun. Even last year was worse than this year. Maksudnya dengan SOP yang lebih ketat dan sebagainya pun masih kita rasa kemeriahannya. Apatah lagi tahun ini di mana ada sedikitlah kelonggaran daripada segi SOP. So lebih ramai perwakilan dapat dibawa. Kalau tahun lepas kita buat hybrid, kali ini full lah kiranya. Yeah, of course, a lot of justification kata, yeah, it's a good time to know, to see whether we can see the possibilities of having PRU dengan lebih cepat ataupun sebenarnya tak lebih pun, dia lebih kurang je. Yeah. By the time we go step into the second year of this, second phase of this year, it's already 4.5 pun. So, masa lah, cuma bila, which date, which month and everything. So the soonest that we can go pun probably second half of this year, which memang dah 4 tahun lebih dah pun daripada last election. Dan nak masuk genap 5 tahun dah pun hampir, which is that's quite normal range. Dia tak adalah macam oh cepat sangat dan sebagainya. Cuma pada saya, of course preparation daripada daripada segi gerak kerja, jentera, even menampilkan calon-calon yang lebih segar dan lebih berwibawa, berkaliber dan winnable lah kan. Itu pun penting juga. Dan persiapan tu termasuklah bukan sekadar mengadakan jentera sekadar fizikal, tapi juga mentalnya dan sebagainya. Because when you talk about PRU, semua orang akan bergerak dalam kapasiti dan ruang masing-masing. Kalau PRN, PRK, kita tahu kan the whole jentera from every state, other state akan bantu. Tapi lepas ni kita kena mula membiasakan diri untuk bekerja sendiri. Sebab dalam tempoh 4 tahun memang kita boleh cakap we have won 7 PRKs back to back, 2-3 state election dan sebagainya. Tetapi dalam semua keadaan tu kita belum lagi bekerja sendiri. Maksudnya based on local, locality itu sendiri punya kemampuan. So bila bergerak dalam PRU, dia sendiri-sendiri. You jaga your own space, I jaga my own space. So we have yet to see and to test that lah. So insyaAllah, tapi saya yakin percaya yang terdekat dekat ground ni memang berkubar-kubar. Dan dia punya apa tu, berkubar-kubar tu, we should not mellow it down just because we want to wait. We thought of, thinking of to wait a little bit longer ke apa ke. So saya rasa, yeah, find the right time, insyaAllah. Istiqorah lah kita ramai-ramai bila tarikh bersesuai.